guys, aku baru duduk tak sampai 1 minit, tiba-tiba ada order lah guys. Wah, Family Mart. RM5 campur 20 sen. Tengok ni, dekat ah. Yalah, kita pergi. Ni dia Family Mart. Depan tu lah, dekat. Family Mart biasanya dah siap kot. Dia orang barang memang dah ready dah biasanya. Tak tahu atas meja. Kita dah sampai. Alah, internet ni pun kenapalah lambat sangat. 680? Oh, ok, macam ni. Alright, masa ni je. Ni apa order, apa buah dadu, apa ni? Irdina Safia. Wah, nama ustazah. Lot, alamak, rumah kampung ni, babe. Oh, lot ni. Biar aku tengok note dulu. Pasal rumah kampung ni susah sebenarnya nak cari. Dia tak tulis apa-apa. Berhadapan kubur ke apa, tak ada pun dia tulis. Tulis nombor lot je, harap-harap jumpa lah. Pasal rumah-rumah lot ni, dalam kebun ni, dia memang susah sikit nak cari rumah. Aku letak kat bakul je. Dekat-dekat je, kalau jauh tu lain cerita lah. Memang aku masuk dalam box lah. Ni bukan kebun baru ke apa ke, ni memang jalan kebun. Memang kampung lah. Banyak rumah-rumah kampung, rumah-rumah lot, tanah-tanah orang kat sini. Memang kita kena masuk jalan, macam jalan lorong lah. Biasanya rumah-rumah lot ni. Ya Allah, dah pergi restart pula dah. Natang sungguh. Apa jangan risau, kalau dia restart, dia takkan hilangkan data tadi. Asalkan ada internet, itu je. Banyak kali dah jadi asyik ter-off je. Sekejap, kita berhenti tepi sekejap. Pasal takut terlepas. Aku tak tahu load mana. Aduh dah lah, handphone ni reboot lambat. Nak menunggunya. Handphone ni Alcatel WP5 ni, dia taklah sehebat macam handphone lain lah. Dia tak, memang tahan lasak. Sungguh, dia memang tahan lasak. Tapi bug performance memang kum. So, siapa jenis tak sabar tu, memang tak sesuai lah pakai handphone ni. Dia punya lambatnya reboot. Ya Allah, rasa kau sih nak mandi bunga je handphone ni. Lambat sangat. Okay, dah bila dah restart. Okay, jangan gelabah. Jangan gelabah. Dia akan balik ke order tadi. Haa, dia balik ke order tadi. Macam tu. So kita just continue je map tadi. Pasal mounting ni, dia memang tertekan button. Tak kisahlah handphone apa pun, kalau ada power button kat kanan ni, haa, itulah kelemahan dia. Kena power button, dia restart lah. Lama-lama lah, kita kalau lama-lama kan dia restart. Haa, gitu lah dia kelemahan mounting ni. Dia memang terkena button. Haa, asap tuti, jelaka. Haa, lorong ni kita masuk ni. Makanya lorong apa ni? Memang lorong kampung bang. Dia tak bagi tahu kereta apa ke, motor motor ke jalan ni. Kita salah jalan je. Ah, boleh kot. Depan lagi dia kata, tapi tak apalah. Ah, inilah dia rumah lot. Kau tak ada note memang susah. Sekarang aku tak ada note langsung ni. Dia tak cakap rumah dia depan kereta apa. Depan ada kubur ke, ada pokok apa ke, landmark apa ke, dia tak beritahu langsung sekarang ni. So, pasal aku ikut GPS je lah, apa yang dia bagi ni. Lepas tu call customer. Ha, macam tu je lah caranya. Sekarang ni boleh ke kanan ke tidak? Oh, boleh, boleh. Meow, tepi lah sikit. Oh, Allah, pergi ke depan dah. Ha, rumah yang mana satu ni, aku tak tahu dah. Belah kanan ke belah kiri? Nampaknya kenalah kita meng-call dia. Dah gelap sini. Tengok note. Tak ada note. Masalah rumah lot. Hello, ini Irina ke? Ha. Ha, saya kat lorong yang ada kabin tu. Nampak tak? Ada kabin? Ha, dekat. Oh, ni dah sampai dah ni. Depan lagi, depan lagi. Oh, okay. Alright. Oh, sini. Okay, masih. Eh, apa ni? Banyak cash lah tadi? Oh, iya ke? Tak perasan lah. Sorry. Masih. Oh, all cash. Apa perasan? Ya Allah, langsung tak perasan dengan cash. Aku rasa tak perasan dengan cash. Alah, cash lah. Tak perasan. Okay. Delivered. Sekejap, aku nak beli tepi jalan. Nak kira betul tak duit ni. Tak sempat nak kira. Ada ya. RM8.40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, betul lah. Betul. Allah.
Okey, dapat RM5.20. Okey. Settle order yang ketiga. Okey, settle order yang ketiga. Ish. Kali start lagi. Okey, order dapat. Ini order semua yang dekat-dekat lah. Vendor dekat dengan customer. Dia ada bagus yang tak bagusnya lah. Kalau vendor dekat dengan customer, kita akan dapat lebih banyak order. Sebab order semua dekat-dekat. Tapi yang tak bestnya jumlahnya macam tu lah. Jumlah pun dekat jugalah. Mahal RM5, RM4, RM6. Nasib baik dapat 50 sen. Itu yang tak bestnya lah. Yang banyak dapat order banyak. Macam aku dah dapat 4 order satu malam. Tu dekat-dekat kan. Kalau jauh-jauh memang banyak lah dia punya fare. Tu beza dia. Cuma dia je lama lah. Satu order dia mesti dapat RM10, belah-belah ringgit, RM15. Tapi dia lama lah, lama. Dan dia sedikit penat lah sebab jauh kan. Tapi aku paling suka order yang jauh. Tak tahu kenapa. Pasal sebab fare dia tinggi kot. Padahal lebih kurang je kot. Jadi bergantung kepada minat masing-masing dan tujuan masing-masing kan. Aku tak penat lah kalau order banyak, tapi dekat-dekat ni tak penat lah. Memang tak penat langsung. Sekejap, sediakan lesen saya siap. Ya, memang ambil lesen pun kalau masuk. Hello, rumah nombor 12 bos. Lesen? Rumah nombor 12, 3i, 15. Ya, betul. Nah, lama tak masuk rumah Pak Gad kan. Rindu pula. Nama Vigneswari. Vigneswari. Wih, aku punya reference nak mati doh. Rotek. Okay, terima kasih. Alright. Kamera? Dashcam. Alright, thank you. Terkedul lah dia. Tengok aku punya GoPro ni. Aku kalau cakap dia, aku tak cakap GoPro, aku cakap dashcam lah. Aku malas nak bagi dia orang takut. Dashcam kan ramai tahu macam keselamatan. Kalau cakap GoPro, nanti ramai macam nak suka. Kata kita macam sengaja nak merakam. So tak nak cakap GoPro, cakap dashcam je. Walaupun dia memang tak tahu kot bentuk GoPro tu macam mana. Oi, rumah besar-besar ini weh. Mau kaya. Vinis hari ke? Ayah. Thank you. Hi. Comel je anjing tu. Tapi badan ni kecil, tapi dia gonggong-gong tu kuat juga. Okay lah, cukup lah. Jom kita pada malam ni. Balik lah, balik lah. Balik lah weh. Balik lah weh, jom kerja weh.